Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan kunjungi channel YouTube Mollizul Akbar NAT. Subscribe, like, share, komen. Kurban disunatkan kepada setiap orang Islam yang telah taklif, sama dia balig, berakal, alian merdeka, bukan hamba sahaya, alian memiliki sifat rusyud. Rusyud atau rasyid disebut dalam kitab-kitab fikih, maknanya orang yang terpelihara agama dan harta, silahuddin wal mal. Dia tahu menjaga harta dan dia tahu menjaga agama. Itu disebut dengan rasyid. Orang yang memiliki sifat rasyid, balig berakal, merdeka, itu disunatkan kepada orang tersebut untuk menyembelih korban. Dan tentu ada syarat lain yang lebih penting, yaitu memiliki kemampuan. Adapun kepada yang tidak memiliki syarat-syarat tersebut, maka tidak disunatkan hukum berkurban. Hukum sunat muakkad berlaku untuk semua orang, terutama bagi yang mampu untuk berkurban. Jika mereka mampu dan tidak berkurban, maka hukumnya makruh, meninggalkan kurban makruh. Artinya, syariat kurban hanya beda antara mampu dan tidak mampu, sama-sama sunat. Ya jamaah sih. Tanya tengah sakit, nak sunat jamaah? Sunat. Cuman dalam meninggalkan jamaah, tanya gue kira uzur karena sakit. Orang yang hana sakit, hana uzur meninggalkan jamaah. Tanya yang sakit, anggap uzur. Hukum kurban, sunat boh mampu, boh hana mampu. Artinya ada orang hana mampu menyogifi kurban, merumpuk pahala asid. Sebab kanyan, sunat ke kanyan. Cuma yang beda orang mampu dengan hana mampu, menyo meninggalkan kurban, orang yang mampu, hukum jimkruh. Meninggalkan kurban orang yang tidak mampu, hukumnya tidak makruh. Adapun dari segi sunat, hana beda. Mampu hana mampu tetap sunat. Menyukai kurban, gaknyan mampu atau hana mampu, berarti merumpuk pahala. Tidak orang rela getunduk lehura demi ik gebla kameng. Merumpuk pahala saja kan, gefi kurban. Walau kegaknyan hana, karena anggap hana mampu, terkini hana gefi, hana makruh. Tapi dari segi pahala tetap sama. Maka yang beda ini sebagai dalam meninggalkan kurban. Urang mampu hukum jih makruh, urang hana mampu, maka hana gehukumi makruh. Adapun mampu dalam berkurban, kriteria mampu yang sejauh mana? Orang mampu adalah orang yang punya harta melebihi keperluan untuk dirinya dan orang yang ditanggung nafkah atau orang yang wajib dinafkahinya, mulai dari hari Idul Adha sampai hari berakhir hari Tashrik. 4 hari ini. Hari Raya Idul Adha pertama, kemudian tambah hari Tashrik 3 hari. Melebihi harta setelah untuk kebutuhan dirinya dan keluarga yang wajib dinafkahi untuk keperluan hari pertama dan 3 hari berturut-turut setelahnya. Nak lebih, yang berarti sunat atau gaknyan, anggap gaknyan mampu dalam menyembeli korban. Yang hana lebih berarti hana mampu. Kan lebih itu mudib. Yang beda. Yang lebih bak orang lebih harta bak wajib jaka lah ilam deh. Yang orang yang lebih dalam berkurban. Jadi konsekuensi ji, menyogoknya masuk dalam kriteria atau kategori mampu, berarti menyogok tinggai makruh. Menyogoknya hana masuk dalam kategori mampu, menyogok tinggai hana makruh. Berbeda dengan masalah fitrah. Menyuruh fitrah, kewajiban mengeluarkan zakat fitrah jika seseorang punya harta melebihi kebutuhan sendiri dan orang yang wajib dinafkahi mulai malam hari raya sampai esok. Yang menyuruh zakat fitrah. Malamnya malam kari takbir. Pengumuman dari pemerintah bahawa malamnya kadi bulun. Kata mulai raya, yang menyuruh harta tanya melebihi untuk kebutuhan malamnya dan singgah, yang wajib betubi zakat fitrah. Om ya sep kerau, betubi kerau. Sep ke anak, betubi ke anak dan ke perumah. Yang sep ke anak dan perumah, kerau sakai sep, kaka betubi ke kerau mentang. Tapi minyak kurban kan untuk malam ura raya dan ura otak kalan. Tamah lehera, lehera tu ura rota syirik. Mumpung kan? Jadi kriteria mampu ji beda antara zakat fitrah dengan kurban. Yang zakat fitrah patokan ji hanya satu hari, satu malam. Minyak kurban satu hari plus tiga hari tasyrik. 4 hari patokan ni. Waktu wajib membayar zakat fitrah adalah pada malam
dan hari Idul Fitri. Maka harta lebih yang dijadikan pijakan adalah harta melebihi kebutuhan pada malam dan hari tersebut. Berbeda dengan kurban. Kurban kesunahannya berlaku mulai dari hari raya pertama sampai 3 hari tasyrik sesudahnya. Maka harta yang dijadikan pijakan sebagai harta yang lebih, yaitu tinjauan dari 4 hari tersebut. Memang ada sebahagian lagi pendapat ulama yang menjadikan patokan untuk 1 hari 1 malam saja, bukan 4 hari 4 malam. Tapi mayoritas ulama mengatakan patokan dianggap mampu bila melebihi harta, melebihi daripada 4 hari 4 malam.